وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. Yang kita hormati bersama, kita ta'zimi guru kita mulia Habibuna Rizik bin Syihabuddin, juga para dewan guru dalam majlis pesantren alam di Mega Mendung sini yang hadir, para habaib, para kiai, para asatida, para tokoh-tokoh FPI, dan seluruh para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hadir sini sebenarnya untuk bersilaturahim, sambung hati kepada Habibuna Rizik, tidak untuk memberi tausiah, apalagi memberikan masukan-masukan. Namun karena intithal amrihi, saya akan sedikit saja memberikan apa yang ada di hati saya. Apa yang telah beliau sampaikan barusan tadi mengenai keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari barokah gerakan 2 Desember yang Masya Allah diberikan oleh Allah begitu macam banyak keberkahan, karena berkahnya persatuan umat Islam, dan berkahnya Al-Quran, dari barokahnya berbagai macam hal tadi itu. Ini semuanya ada hal yang bisa kita ambil pelajaran. Pelajaran yang pertama adalah adanya kekuatan yang Allah berikan tersebut disebabkan istiqomahnya Habib Rizik pertama. Yang kedua adalah istiqomahnya para alim ulama dan para habaib yang mendukung beliau. Dalam arti, kalau seorang alim, seorang habib, seorang kiai, seorang ulama yang menjadi penyatu dari umat dan pandangan daripada umat, magnet daripada umat, benar-benar dia bersih dari kepentingan, benar-benar ikhlas li'la'i kalimatillah, benar-benar dalam dirinya sifat mewarisi junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Seorang habib, seorang kiai, seorang ulama yang tidak bisa dibeli, yang tidak bisa dirayu, sebagaimana junjungan kita ditawari dengan istri yang banyak, ditawari dengan harta, ditawari untuk dijadikan raja, beliau tolak karena beliau cintanya kepada Islam dan cintanya kepada perjuangan yang sekarang ini ada dalam dirinya Habibuna Rizik. Dan alhamdulillah diikuti oleh para ulama yang lain, sifat-sifat mulia, sifat-sifat imaniat yang ada dalam diri para alim ulama ini, ya, sehingga menyatukan umat. Menyatukan umat begitu dahsyat, dan akan dahsyat terus menerus seperti itulah. Ya, sebagaimana yang dulu telah diwariskan oleh junjungan kita, diwariskan oleh para khulafaur rasidin, diwariskan oleh para tabi'in, diwariskan juga para pemimpin-pemimpin al-mutakhirin seperti Salahuddin al-Ayubi, seperti Muhammad al-Fatih, dan insyaAllah pada zaman ini Al-Habib al-Mahir Rizik insyaAllah. Mereka semuanya orang-orang pemimpin-pemimpin Islam itu, dialah orang-orang yang hatinya hanya ada Allah dan Rasulullah SAW. Hatinya hanya ada Islam, tidak punya kepentingan yang lain. La kehormatan, wala harta benda, wala apapun yang ada di alam semesta, karena dia, para pemimpin tersebut, sudah memiliki yang lebih agung dalam hatinya, yaitu Allahu Akbar. Allahu Akbar, takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mentakbirkan
semua yang selain Allah yang menghadang di hadapannya, dia tabrak dan dia tidak peduli siapapun dan apapun, kekuatan apapun boleh berkumpul, semua iblis, syaitan dan bala tentaranya dan seluruh alam semesta, dia membawa Allah Akbar dan dia membawa Rasulullah SAW, dia tabrak dan ternyata Allah akan memenangkan, Allah menjayakan, tidak akan mungkin Allah akan kalahkan. Maka sifat-sifat mulia yang ada dalam diri beliau dan para pemimpin-pemimpin yang sebelumnya, itulah yang harus ditanamkan pada diri kita dan juga diwarisi oleh dalam diri-diri para ulama-ulama, para kiai-kiai, para habib-habib yang tidak bisa dibeli, hanya Allahu Akbar saja dalam hatinya. Dengan demikian, maka kekuatan makar-makar musuh Allah kendalikan menjadi bumerang-bumerang yang akan mematikan mereka sendiri. Itu sudah janji Allah. Intan suruh mahyam surkum wa isabit agamakum wa makaru wa makarullah wa Allah khairul makirin. Sedikit saya akan kasih contoh. Dahulu junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW juga mendapatkan ancaman yang bertubi-tubi, makar-makar yang dahsyat dari kekuatan kafir yang menguasai kekuatan politik, yang menguasai kekuatan ekonomi, yang menguasai kekuatan segala-galanya. Rasulullah sedikit dan mustata'ifin daripada orang-orang yang di samping Nabi, orang-orang lemah. Maka ketika salah satu musim haji, ketika perjuangan Rasulullah mulai dicium dan ditakuti oleh mereka, mereka membuat makar, yaitu apa, propaganda-propaganda yang memfitnah Rasulullah disebarkan di setiap pintu-pintu yang masuk ke Mekah di musim haji tersebut. Dan mereka mencegat para kabilah-kabilah yang akan datang berdagang di musim haji untuk memfitnah junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW bahwa di negeri kami ada manusia dan mecah belah umat. Di negeri kami ada fitnah yang sangat dahsyat yang namanya Muhammad, yang namanya Muhammad. Jangan dekati, jangan dilihat, jangan dibikin. Di fitnah bisa-bisa, tidak bisa selalu. Dan mereka sebarkan di setiap pintu tersebut. Tapi ternyata apa? Wa makaru wa makaru wa khairul makirin. Justru pada tahun itu, Islam tersebar berlipat ganda. Kenapa? Para kabilah-kabilah itu dan dengan dan pasukannya ataupun umatnya yang diajak, bahkan penasaran ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi justru mereka malah menyebarkan tentang keberadaan Rasulullah SAW. Sehingga mereka mendekati Nabi. Mereka kepengen tahu Nabi, penasaran. Melihat sosok Nabi yang memang wajahnya adalah wajah cahaya. Akhlaknya akhlak mulia, manusia yang istiqamah. Yang semua setiap orang, idza ru'u yusharu dzikrullah. Apabila dipandang orang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dipandang wajahnya laisa fi wajhil kadzdzab, tidak mungkin orang ini adalah orang pendusta. Maka pada saat itu juga banyak para kabilah-kabilah yang masuk Islam sehingga menjadi pukulan berat bagi orang-orang kafir. Dan mungkin punya makar-makar yang lain yang lebih dahsyat daripada itu. Tapi justru Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai bumerang. Bumerang bagi orang-orang yang memusuhi Islam, bumerang yang menjadi memusuhi Al-Quran, bumerang yang memusuhi daripada para alim ulama dan para habaib. Demikian juga akan menjadi contoh. Demikian akan menjadi contoh. Kalau umat Islam, terutama para alim ulama dan habaibnya, memiliki sifat-sifat mewarisi Nabi SAW dengan kemuliaannya, dengan keistiqomahan, dengan Allah dan Rasulnya yang menjadi tujuan mutlak dalam hatinya, maka akan menjadi magnet yang dahsyat untuk perjuangan ini. Ya, itu yang satu hal yang yang harus dijadikan catatan. Apalagi sifat-sifat yang mulia itu diwujudkan
diwariskan dan diberikan pada sampai jajaran kepada umatnya. Sifat amanah ada dalam diri umat Islam secara keseluruhan, bukan ulama-ulamanya saja, bahkan kepada orang guru-guru, tentara-tentara Islam, kemudian para profesional-profesional Islam yang betul-betul menampakkan keindahan Islam dengan sifat-sifat mulianya, maka orang kafir akan masuk Islam berbondong-bondong tanpa dengan perang, tanpa dengan ada hal yang berat bagi diri kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dulu Sayyidina Muhammad Al-Fatih ketika menjatuhkan Konstantinopel yang dimiliki oleh superpower pada zamannya yaitu Romawi, bagaimana sifat beliau? Disebutkan mungkin salat Jumatnya mesti kalah dengan salat Jumatnya Habib Rizik. Muhammad Al-Fatih ketika menjatuhkan Hagia Sophia dan mengambil Konstantinopel, beliau pun melaksanakan salat Jumat di jalan, ya, karena meledaknya manusia yang ada di situ. Saat itu beliau bersama gurunya yang saleh, dan beliau mengatakan, wahai guru, umurnya baru 23 tahun beliau. Beliau menjatuhkan Konstantinopel umurnya 23 tahun. Maka beliau mengatakan kepada sang guru, wahai guru, antum yang jadi imam, karena saya adalah murid antum. Maka gurunya dengan tawadhu mengatakan, ana guru antum, tapi antum adalah khalifah, antum adalah amirul mukminin saat ini. Maka Muhammad bin Al-Fatih mengatakan, saya akan lihat dulu kira-kira siapa yang pantas untuk jadi orang-orang yang salat Jumat, yang jadi imam salat Jumat saat ini. Maka beliau mengatakan, saya mohon semua hadirin berdiri, ya. Setelah semua berdiri, ribuan orang itu berdiri, maka beliau mengatakan, siapa di antara yang berdiri ini yang seumur hidup tidak pernah ketinggalan salat berjamaah, tetap berdiri, yang sudah pernah tinggalan walaupun sekali, silakan duduk. Maka separuh duduk dan separuh mesti berdiri. Jadi yang berdiri ini seumur hidup tidak pernah tinggalan salat berjamaah. Kemudian beliau mengatakan, siapa di antara yang berdiri ini yang tidak pernah ketinggalan takbiratul ihramnya dalam salat berjamaah, saya persilahkan tetap berdiri. Yang sudah pernah ketinggalan takbiratul ihram walaupun sekali dalam seumur hidup, saya persilahkan untuk duduk. Maka separuh duduk dan separuh tetap berdiri. Kemudian beliau mengatakan, siapa di antara yang berdiri ini yang seumur hidup tidak pernah ketinggalan tahajud, saya persilahkan tetap berdiri. Dan yang pernah ketinggalan tahajud, saya persilahkan untuk duduk. Maka tinggal 10 orang, termasuk beliau gurunya dan 10 orang. Kemudian beliau mengatakan, siapa di antara 10 orang ini yang seumur hidup dari mulai Mumayyiz sampai sekarang ini tidak pernah ketinggalan mengkhatamkan Quran 30 juz setiap harinya, saya suruh berdiri, tetap duduk. Kalau yang berdiri berarti sudah tidak pernah meninggalkan, yang duduk, yang pernah meninggalkan, silahkan duduk. Semuanya duduk kecuali beliau. Jadi beliau kualitasnya seperti itu di dalam hubungannya kepada Allah, hubungannya dengan Al-Quran, hubungannya dengan syariat. Maka akhirnya beliau lah yang memimpin salat berjamaah. Satu cerita ini menjadi satu catatan bagi diri kita. Mudah-mudahan Nabi benar rezeki diberi kesehatan terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa memimpin kepada kita semua umat Islam, dan yakin bahwa jiwa-jiwa umat Islam, ya, masih membara besar cintanya kepada Allah, cintanya kepada Al-Quran, dan cintanya kepada syariat ini. Amin. Apabila sinar yang ada dalam diri para pemimpin-pemimpin Islam, para ulama, terutama ahli baitnya Rasulullah SAW, masih bersinar kuat, maka itu menjadi magnet yang dahsyat untuk menjadikan orang-orang yang tidak peduli Islam pun akan menjadi orang-orang yang peduli Islam, insyaAllah. Yang terakhir,
Selain itu, mudah-mudahan nanti ke depannya dengan barokahnya perjuangan akan tertata lebih bagus lagi. Saya anggap ini merupakan pecah telur. Ya, pecah telur. Umat Islam dengan kejadian kemarin ini baru melek matanya. Yang kemarin tertidur lelap dengan perjuangan masing-masing, ya, dengan kelebihan-kelebihannya masing-masing. Tapi sekarang disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satuan li'ala kalimatillah. Kita ini baru lahir, seolah kita baru lahir atau baru siuma dari tenggelam kita yang lama. Setelah kita lahir, kita perlu tumbuh yang masih lagi panjang. Dan ataupun kita baru sadar daripada pingsan kita lama ini, kita masih harus menyusun kekuatan lebih lanjut. Jangan euforia yang seperti dikatakan Habib. Kenapa? Masih banyak hal yang belum kita kerjakan. Kita punya cyber, pasukan cyber yang 2 juta atau lebih tadi itu. Tapi kita juga tahu bahwa yang kita gunakan WhatsApp-nya, yang kita gunakan Facebook-nya, yang kita gunakan pulsanya juga menguntungkan orang kafir. Berapa banyak keuntungan WhatsApp dan Facebook dan medsos yang lainnya dari kejadian ini? Betul mana? Berapa miliar yang mereka untungkan dengan kita men-share-share itu? Karena mereka yang punya media itu. Apakah umat Islam tidak punya kemampuan seperti itu? Punya. Bisa. Dan memang ada yang sepunya. Tapi mungkin karena mungkin regulasi dari pemerintah yang tidak mendukung, maka mudah-mudahan dengan powernya beliau nanti kita bisa punya begini. Bahwa kita juga bisa punya sosial media aplikasinya. Bahkan kita punya juga, antum kita punya, ada yang punya Innovo, ada yang Samsung, ada juga yang itu semuanya di orang kafir. Dan itu mereka adalah produksinya. Siapa yang diuntungkan? Kita pada umat Islam bisa memproduksi sendiri. HP yang tidak kalah kualitasnya dan aplikasi yang tidak kalah hebatnya daripada itu semuanya. Demikian juga yang lain-lainnya. Kita melek mata, kita sudah menguntungkan karena kita minum Aqua, karena kita pakai Unilever, karena kita pakai semuanya miliknya mereka. Padahal mereka mengambil dari bumi kita, tenaga kerjanya dari tempat kita, tapi untungannya yang mengeruk kepada kita dan mereka semuanya. Maka mudah-mudahan insya Allah dari tolak gerakan 212 ini nanti kita akan punya semuanya insya Allah. Indonesia akan berdaulat, baik pangannya, daulat politiknya, dan daulat IT-nya, dan daulat segala-galanya, sehingga kita merdeka total insya Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pengajian kita hari ini. Terima kasih kepada Ustaz Jufri, luar biasa. Dan sebelum saya tutup, perlu saya perkenalkan. Barusan di akhir, Habib Soleh mengatakan kita ini bisa bikin aplikasi medsos sendiri. Kita bisa bikin handphone sendiri. Nah, ini depan kita ada Pak Imbang. Kemudian di sana ada Pak Ipong. Pak Ipong ini adalah putra daripada putra, ya. Cucu daripada Kiai Haji Agus Salim. Salah satu daripada pendiri NKRI ini. Nah, beliau-beliau ini adalah alumni ITB. Dan beliau juga punya tim. Nah, bisa bikin aplikasi yang gak kalah sama WhatsApp. Gak kalah sama Instagram. Nah, karena itu kekuatan ini akan kita satukan semua. Apa yang tadi disampaikan oleh Habib Soleh, mudah-mudahan ke depan bisa menjadi kenyataan. Amin. 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 Ya Allah, nas'aluka ya Allah bijahi sayyidil musallin, amin ya Allah, bijahi ahli zamba ahli furat, amin ya Allah, wa jami'il malaika wa bijahi al-Quran wa bijahi ahli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah s.a.w. yudtina ya Rabbil amin sayyidil afiyah khasban habibana rizik, amin amin amin, awladihi wa turiyatihi wa adwahi wa ahbabihi, amin ya Allah, wal muslim bihan Allah yudtihi sayyidil afiyah, amin amin ya Allah, amin ya Allah, صالحة وارزقنا كثيرا مباركا منفعة فينا الأخرى جعلنا وهي إن شاء الله من أبرك الأمة للأمة ومن أنفع الأمة للأمة يا رب العالمين وفرج على المسلمين فرجنا عاجلا برحمتك يا الله يا الله اجعل هذا المعهد من أبرك المعهد ومن أنفع الأمة الخارج منها يخرج إن شاء الله من هذا المعهد النجباء والأدلياء والعلماء والأولياء
الصالحين امين قدوة المهتدين غير ضالين ولا مبدلين يا رب العالمين ارحمنا جميعا يا رب العالمين امين 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 يا رب العالمين خير مسألة امين وابلك ونبيك محمد امين امين يا رب العالمين نعوذ بك من شر مسألك من أول نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين آمين يا رب آمين. اللهم أمر أجسادنا بطاعتك وأمر قلوبنا بمحبتك وأمر أرواحنا بمعرفتك آمين. وأمر أسرارنا بمشاهدتك برحمتك يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وانفعنا وأنكم جمع شر الفتن ومحن وسلم حبيب النارز وجمع الأولياء آمين آمين جمع شر الفتن ومحن والأمراض والأسقى وما ظهر وما بطن واصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين آمين إلهي والدينا وليكم وأوطينا وأمتكم وأمسنا ومشايخنا ومعلمينا بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجته في الجنة برلائم وبركاته وأسرارهم وعلومهم ونفحتهم بالدين والدنيا والآخرة واختم لنا ولكم حسنا بعد أمور طويل في طاعتنا بخير ولطف وعافية وإلى حضرتنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صبرت لي والسلام